Halo teman-teman semua, senang kembali lagi bersama ya. Minggu lalu saya nggak masuk, izin karena memang ada kegiatan mendadak ya. Hari ini kita kembali kuliah, nanti saya share slide-nya langsung dari sini. Kemudian nanti kita akan diskusi lewat grup ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, by the way, selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Kan saya belum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga ibadahnya selama satu bulan penuh Ramadan ya. Kiranya teman-teman semua juga bisa ibadahnya bermanfaat di sekitar dan imannya semakin diperkuat ya. Oke, kita mulai hari ini kuliahnya. Oke, intelijensi, hakikat intelijensi kita akan belajar ya. Nah, intelijensi itu apa sih definisinya dari Wechsler ya? Merupakan suatu agregat atau kapasitas global dari individu untuk bertindak secara terarah, kemudian untuk berpikir secara rasional, dan berhubungan secara efektif dengan lingkungannya. Jadi, boleh dikatakan intelijensi ini potensi yang kita punya atau kapasitas yang kita punya, bagaimana kita bertindak secara terarah, kemudian berpikir, mengambil sikap, bertindakan, dan bagaimana juga kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya kita. Banyak orang misalnya kalau kapasitas intelijensinya kurang, nggak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Atau tidak bisa optimal dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu dari Wechsler. Kemudian dari Binet dan Simon, intelijensi terdiri dari tiga komponen, yaitu kemampuan mengarahkan pikiran dan tindakan, hampir sama ya dengan Wechsler, kemudian kemampuan adaptasi ya, mengubah tindakan sesuai, masih sama juga berhubungan efektif dengan lingkungan dari Wechsler tadi, dan yang ketiga, kemampuan auto-esteem, penilaian diri. Jadi menilai diri sendiri atau menilai apa yang terjadi pada diri sendiri. Jadi kemampuan untuk mengevaluasi ya, apa yang terjadi dan harus bagaimana. Dan misalnya kalau sakit, dia bisa melihat diri sendiri sakit, dan dia bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Kemudian berpiasi organisasi atau keseimbangan struktur kognitif yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Jadi kemampuan kita beradaptasi baik dengan lingkungan fisik maupun sosialnya kita. Kemudian Sperman bilang, kemampuan umum yang dilihatkan sebagian besar pengembangan relasi dan hubungan timbal balik. Jadi hubungan timbal balik kita dengan orang sekitar kita. Edward Litterdijk bilang intelijensi lah kemampuan berikan respon yang baik. Ya, kemampuan kita merespon berdasarkan fakta-fakta. Bisa mengingat, menghafal, berargumen gitu sama ya. Robert G. Sternberg terdiri dari tiga faktor kemampuan utama yaitu memecahkan masalah praktis dengan berpikir logis, kemudian kemampuan verbal atau lisan dan kompetensi sosial. Ini juga sama ya. Kemampuan verbal, kemampuan bercakap-cakap, kemampuan mengutarakan pendapat, gitu ya, berpikir logis, berpikir praktis logis, kemudian bisa efektif berpikirnya, gitu. Nah, secara umum kalau disimpulkan intelijensi ini kapasitas untuk belajar dari pengalaman, kapasitas kita untuk beradaptasi dengan suatu lingkungan, di lingkungan belajar, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, di lingkungan manapun. Jadi sebuah kapasitas yang kita punya. Nah, penelitian di Sternberg nih. Oke, penelitian Sternberg ini sebentar, saya harus inikan dulu ya. Dia nggak bisa nongol ternyata. Nah. Oke. Bentar ya, penelitian dari Sternberg ini. Dia ternyata nggak bisa diperbesar gambar ya. Nah, penelitian dari Sternberg ini ada tentang pendapat intelijensi, pendapat awam dan ahli. Ya. Kalau orang awam bilang intelijensi itu kemampuan praktis memecahkan masalah, ya. Ahli bilang kemampuan memecahkan masalah, ya. Jadi antara si awam dengan si ahli sebenarnya hampir sama, tapi si awam bilang praktis, ya. Praktis ini bisa, misalnya seperti apa? Nalar yang baik, melihat hubungan di antara berbagai hal, melihat aspek permasalahan menyeluruh, pikiran terbuka, itu sama. Kalau di secara ahlinya, menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi. Artinya, memahami sudut beluk permasalahannya, kemudian action-nya apa ya. Mengambil keputusan tepat, menyelesaikan masalah secara optimal, menunjukkan pikiran jernih. Jadi, berpikir jernih, mampu menganalisa permasalahannya, mengambil tindakan, kemudian mampu menerima juga misalnya hasil dari
keputusannya, gitu ya. Kemampuan verbal menurut awal, artikulasi baik dan fasih, bisa bercakap-cakap normal ya, lancar bicara, pengetahuan di bidang tertentu. Nah, kalau di kemampuan verbal menurut ahli, kosakatanya baik, penempatan kata-katanya baik ya, membaca dengan pemahaman, ingin tahu secara intelektual, menunjukkan keingintahuan, ada keingintahuan dalam hal dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian kompetensi sosialnya, menurut awal menerima orang lain apa adanya, mengakui kesalahan, tertarik pada masalah sosial, tepat waktu bila berjanji. Ya, jadi berjanji juga sebenarnya bagian dari kemampuan intelijensi ya, tidak menunda-nunda. Kalau secara ahlinya, tahu situasi, tahu cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekeliling, menunjukkan minat terhadap dunia luar. Ya. Nah, kemudian pendekatan memahami intelijensi ini, ada pendapat dari teori belajar. Nah, teori belajar menjelaskan bahwa intelijensi kualitas hasil belajar. Kualitas hasil belajar artinya bahwa kemampuan yang kita miliki adalah karena faktor belajarnya kita. Jadi semakin banyak kita belajar, maka kapasitas intelijensi kita akan semakin baik. Di mana di sini menekankan pada perilaku yang tampak, bukan pada aspek mentalnya, tetapi perilaku yang dimunculkan oleh seseorang. Misalnya, oh dia bisa berkali-kali yang 1 sampai 10 di usia 6 tahun. Ya, perilaku itu yang kita lihat, bahwa dia pinter, misalnya gitu. Kemudian pendapat neurobiologis memiliki dasar anatomis dan biologis, melihat korelasi antara intelijensi dengan aspek anatomis, elektrokimia, dan fisiologis. Jadi ada aspek-aspek neuroscience atau neurobiologis terhadap kemampuan kecerdasan intelektual. Faktor anatomis, biologis, faktor misalnya keturunannya, anatomis susunan saraf juga bisa. Kalau terjadi kerusakan saraf, biasanya intelijensinya menjadi buruk atau menjadi turun. Contoh seorang yang kena stroke. Kalau kena stroke, intelijensinya jadi turun gitu. Yang ternyata kemampuannya bagus, bisa jadi sangat buruk misalnya gitu. Nah, teori psikometri menjelaskan kontrak sifat trait psikologis klasifikasi prediksi berdasarkan hasil pengukuran. Jadi kalau orang teori psikometri ini menjelaskan klasifikasi intelijensi itu secara kuantitatif ya, dijelaskan berdasarkan usianya, angkanya, nah sehingga muncullah angka-angka intelijensi itu sendiri. Kemudian teori perkembangan menekankan pada masalah perkembangan intelijensi yang bersifat kualitatif berkaitan dengan tahap perkembangan biologis individu, terdapat pola respon yang khas berkaitan dengan usia perkembangan tertentu. Artinya bahwa teori perkembangan ini jelaskan bahwa perkembangan intelijensi ini ada hubungannya dengan tahapan perkembangan. Jadi kalau pada tahapan perkembangan tertentu anak belum bisa ngapa-ngapain, misalnya contoh nih, anak usia 2 tahun belum bisa jalan. Harusnya 10 bulan sampai 1 tahun sudah bisa jalan gitu ya. Tapi dia belum bisa jalan. Berarti ada kemungkinan keterlambatan secara perkembangan fisik juga berpengaruh terhadap perkembangan intelektual. Nah, teori intelijensi nih dari Jean Piaget. Teman-teman sudah belajar di psikologi umum juga, sudah belajar kan psikologi kepribadian juga belajar ya. Dari Jean Piaget menekankan pada aspek perkembangan kognitif, daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda, usia akan berbeda secara kualitatif. Adanya periode khas pada setiap tahapan perkembangan anak. Jadi di sini setiap tahapan di sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal, ada perbedaannya ya. Nah, sensori motor 0 sampai 2 tahun anak belajar dengan memanfaatkan perkembangan sensori dan motoriknya. Sensori motorik ini mulai dari gerakan motorik kasar, motorik halus, misalnya bisa berlari, memanjat, nendang bola, lempar bola dan lain sebagainya. 2 sampai 7 tahun ini praoperasional, mulai belajar cara berpikir intuitif ya. Dan egosentris banget di tahapan ini. Egosentris saya ngerasa sekarang anak saya yang lagi masuk di 2 ketiga ya. Wow, itu benar-benar luar biasa. Jadi galak banget dan kekeh banget apa-apa punya abangnya, makan punya dia. Abang yang ngambil apa punya dia. Jadi abang yang jadi ngalah terus sama adik, ya saking egonya gitu kan. Balon dia yang meletus, balon abang yang nggak meletus, wah dia maksa harus diambil gitu ya balonnya. Ini. Dan mulai berpikir intuitif, mulai memikirkan alasan-alasan. Kayak anak saya, kenapa? Mengapa? Jam berapa tadi datang? Nah, gitu ya. Jadi anak saya kalau nanya tuh, "Mami, jam berapa tadi pulang kerja?" "Jam 7." "Kenapa jam 7? Kenapa jam segini? Kenapa terlambat? Kenapa begini?" Wah, itu mulai tuh pertanyaan-pertanyaan gitu-gitu, ya. Kemudian operasional konkret 7 sampai 11 tahun memahami bentuk-bentuk korporasi operasi nyata, konversi dan klasifikasi. Jadi mulai
klasifikasi ini, misalnya kelompok buah, kelompok makanan, kelompok hewan, misalnya dia udah mulai paham. Kemudian klasifikasi yang lebih rumit sudah mulai paham ya di sini. Operasional formal 11 tahun ke atas berpikir hipotetik dan sistematis ya, mulai sistematis, mulai ada alurnya ya, dan berpikir abstrak, mulai membayangkan sesuatu, sudah bisa membayangkan dan menuangkan isi-isi pikiran. Nah, dari Thorndike menjelaskan gini, multifaktor theory of intelligence. Tingkat intelligence tergantung dari banyak neural connection atau ikatan syaraf antara rangkaian stimulus dan respon akibat dari reinforcement atau penguatan. Jadi, multifaktor teori ini menjelaskan bahwa memang kita ada neural connection antar ketersambungan saraf-saraf di otak kita ya, yang mana memang rangkaian ini akan semakin diperkuat karena adanya stimulus-stimulus yang kita peroleh gitu. Kita mulai jadi hafal perkalian 1 sampai 10 karena kita pernah hafalin gitu ya. Semakin banyak sambungan antara koneksi saraf-saraf di otak kita, maka terjadi penguatan ya. Contoh di sini adalah abstraksi, suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan atau simbol-simbol. Semakin banyak kita masukin atau semakin banyak kita melihat gambar-gambar simbol, maka akan semakin banyak kemampuan abstraksi kita akan semakin baik. Mekanik, suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas sensori motorik. Sensori motorik ini kemampuan-kemampuan kita gimana kita terampil menggunakan alat-alat. Seperti misalnya kalau bengkel menggunakan mur, menggunakan obeng, tang gitu ya. Kalau misalnya dia seorang dokter, bagaimana dia mampu membedah pasien gitu ya, membedah pasien atau melakukan perawat melakukan menyuntik kayak gitu. Cara sosial, kemampuan untuk menghadapi orang lain di lingkungan sekitarnya dengan cara-cara yang efektif. Kemampuan sosial ini berarti bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian Charles Sperman ya, itu faktor teori, adanya faktor G dan faktor S yang berkorelasi. Jadi ada G dan S ini ya, G adalah faktor bawaannya, S adalah faktor sosial yang memang faktor luar yang mempengaruhinya. Contoh ada pendidikan, ada gigi gitu ya, ada pendidikan gitu. Komponen kuantitatif yang penting, salah satu indikator terbaik dari G factor adalah induksi relasi atau induction of relation dan induksi korelasi atau induction of correlation ya. Nah, ini adalah encoding, inference dan application ya. Nah, Thurston dan Thurston menjelaskan gini, kemampuan mental dikelompokkan dalam 6 faktor. 6 faktor ini ada non-verbal, number, spatial, work fluence, memory dan reasoning. Yang verbal ini pemahaman kosakata dan komunikasi lisan ya. Komunikasi lisan seperti kita menghafal menteri-menteri misalnya, atau seperti kita menghafal pulau-pulau di Indonesia, atau kita menghafal nama-nama tokoh apa gitu ya. Number, kecepatan dan kecermatan dalam hitung dasar, berhitung, perkalian, pertambahan, pembagian, pecahan dan lain sebagainya. Spasial, mengenai hubungan bentuk visual. Visual itu seperti ruang bentuk gitu. Word fluence, mencerna kata-kata, mencerna informasi ya. Memori, mengingat informasi, mengingat kata, mengingat bentuk, pola, dan lain sebagainya. Reasoning itu mengambil kesimpulan. Jadi bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dari sebuah anamnesa misalnya, atau dari sebuah informasi-informasi yang masih belum merucut, kita ambil sebuah kesimpulan. Nah, Joy Paul Wifon, faktor intelektual diorganisasikan dalam suatu struktur, 3 dimensi inteligensi, ada faktor struktur isi atau konten, tipe informasi yang sedang diperoleh atau figur, simbol, sematik, dan perilaku. Operasi, bagaimana cara informasi diperoleh dari kognisi, ingatan, produksi, konvergen, produksi divergen, dan evaluasi. Kemudian produk, hasil pemrosesan, satuan, kelas, relasi, sistem transformasi, implikasi. Nah, ini 3 dimensi ini dari isinya, operasinya, produknya, ini 3-3-nya adalah sebuah struktur yang sudah berorganisasi ya. Kemudian Raymond De Ketel ya, kemampuan mental ada 2 yaitu fluid dan crystallized. Fluid ini atau GF adalah faktor bawaan biologis, atau kalau tadi di Sperman ini faktor G ya. Sedangkan crystallized atau GC atau hampir sama dengan S, fluid yang bercampur dengan budaya. Fluid berperan
pada saat beradaptasi terhadap tugas-tugas baru, sifatnya mengalir dan tidak dipengaruhi pendidikan atau latihan. Jadi fluid ini pada saat kita menghadapi tugas-tugas baru yang memang kita nggak tahu sama sekali, kita blank, terus kita berusaha mencari alternatif pemikiran. Nah, itu fungsinya CGF tuh yang bekerja, berusaha untuk menuntaskannya gitu ya. Fluid cenderung tetap sejak 14 sampai 15 tahun. Jadi di usia 14-15 tahun, fluid itu cenderung angkanya standarnya udah menetap di situ. Donald Olding, teori ABC, intelligence A, human basic potential. Memang manusia itu punya basic potential. Intelligence B, kemampuan aktual tampak pada perilaku. Jadi pada perilakunya kita ngeliat apa behavior ya. Intelligence C, ukuran terhadap intelligence B, gitu ya. Apa yang ada ke perilaku daripada si B itu yang kita ukur di yang ada pada si C. Gitu. Robert G. Sternberg, informasi processing lebih menekankan pada proses dalam intelligence, dikenal dengan teori intelligence triadic. Komponen intelijensi manusia ada meta komponen, proses kendali tingkat tinggi atau fungsi eksekutifnya kita. Contoh kalau teman-teman bawa mobil atau bawa motor gitu ya, parkirannya sempit atau misalnya jalan menuju suatu tempat itu sempit banget. Terus udah gitu udah mepet, papasan pula dengan mobil lain, teman-teman bawa mobil gitu. Tapi teman-teman bisa sampai miring-miring sampai kiri-kiri balas-balas itu masih bisa itu. Nah, itu fungsi eksekutif tuh. Masih bisa, udah tinggal jalannya segini gitu ya, tapi masih bisa, masih dipaksain sampai akhirnya bisa lolos, nggak lecet mobilnya. Itu fungsi eksekutif tuh ya. Kemudian strategi untuk melakukan performa, strategi untuk kita melakukan sebuah tindakan kayak tadi, fungsi eksekutif kita bisa ngelihat jalannya masih muat kok, masih bisa, terus kita bisa berani memutar apa namanya setir mobil dan kita berusaha untuk menerobosnya, kita berusaha untuk masuk ke jalannya ya. Kemudian untuk mempelajari informasi baru atau knowledge acquisition component. Ini juga termasuk ya mempelajari knowledge-knowledge baru, informasi baru gitu. Kemudian Howard Gardner, multiple intelligence. Di sini menganggap pandang sisi psikometri terlalu sempit. Jadi si multiple intelligence melihat kok intelligence sempit itu sih menggambarkan hanya menggambarkan angka gitu ya. Nah, dia menyangkal intelijensi yang bersifat tunggal. Dia melihat bahwa ada 8 kriteria intelijensi. Nggak cuma satu kok, katanya. Nah, ini ke 8 intelijensi itu, teman-teman nanti boleh lihat di psikologi pendidikan kalau teman-teman udah belajar, ada kemampuan bahasa, musik, interpersonal, dan lain sebagainya. Sehingga di multiple intelijensi ini menjelaskan bahwa keragaman intelijensi tidak hanya tunggal, tetapi ada 8 faktor yang akan nanti mempengaruhi. Kemudian apa sih tes intelijensi itu sendiri ya? Kemampuan mengukur kemampuan seseorang dalam bidang yang relatif luas seperti pemahaman verbal, pengaturan persepsi atau penalaran dan karenanya membantu menentukan potensi bagi kinerja akademik atau pekerjaan tertentu. Jadi tes intelijensi itu mengukur ya. Tes begitu dikatakan tes adalah mengukur ya. Mengukur apa? Kemampuan seseorang, kemampuan di bidang tertentu. Kemampuan pengaturan, penalaran, membantu melihat potensinya, baik potensi bagi kinerja akademiknya maupun pekerjaannya, itu yang kita lihat di tes intelijensi. Nah, tes intelijensi seperti yang sudah-sudah saya jelaskan bahwa tes intelijensi ada dua, ada kelompok dan perorangan, individual ya, mengetes kelompok besar dalam waktu bersamaan, bisa sebagian besar berupa pengukuran tertulis, paper intensif, misalnya kita bisa menggunakan Cepheid, RPM, dan lain-lain. Instrumen yang berdasarkan rancangan, tujuan yang harus dilakukan satu dengan satu, one on one itu, misalnya kalau saya ngetes anak ABK, jadi anak ABK harus saya tes one on one karena tidak bisa dipaksakan klasikal, saya harus banyak observasi apa kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya. Tes ini misalnya Wechsler, Binet dan lain-lain. Terus intelligent quotient atau IQ adalah usaha untuk menyatakan tinggi rendahnya intelijensi. Jadi intelijensi ini kita mau menjelaskan tinggi rendahnya intelijensi seseorang, hasil pengetesan intelijensi dibuat dalam bentuk angka. Jadi ada angkanya. Diperkenalkan pertama kali oleh William Sturm di Jerman tahun 1912. Secara resmi istilah IQ digunakan oleh Lewis Madison Terman yang menerbitkan revisi tes Binet tahun 1916 di Amerika Serikat. Nah, isu-isu tentang intelijensi apa aja sih? Ada heritas versus lingkungan. Heritas atau keturunan atau genetik ya, menetapkan batas kemampuan perkembangan yang dapat dilakukan oleh lingkungan. Lingkungan dapat memodifikasi efek heritas ya. Heritas menentukan apa yang dapat dilakukan individu, lingkungan menentukan apa yang akan dilakukan individu. Jadi heritas ini
menentukan kapasitas, seberapa besar kapasitasnya dan apa yang bisa dilakukannya. Dan lingkungan sendiri menentukan apa yang akan dilakukan individu sendiri. Harus bertindak seperti apa? Saya harus cepat, saya harus lambat atau enggak? Gitu. Kemudian lingkungan, nah lingkungan ini cuma pengaruh inteligensi kita. Contoh kehamilan, pranatal, persalinan, neonatal. Kehamilan misalnya, kehamilan yang tidak cukup umur. Atau kehamilan yang ibunya belum cukup usianya. Misalnya remaja sudah melahirkan ya. Pranatalnya, misalnya proses selama kandungan gimana gizi yang dimakan oleh ibunya. Atau apakah ibunya stres pada saat hamil. Pada saat persalinan gimana? Apa proses persalinannya cukup usia? Atau di persalinannya lewat di fasilitas kesehatan? Atau persalinannya dengan SC normal atau gimana? Neonatalnya gimana? Setelah lahir dia bagaimana berat badannya? Optimal, tidak optimal, gimana? Gitu ya. Nah, itu mempengaruhi kondisi intelijen seseorang. Kemudian nutrisinya mempengaruhi sunah saraf pusat, menghambat aktualisasi potensi, proses belajar, motivasi, dan intersosial. Tidak terlalu besar sebenarnya nutrisinya, tetapi juga mempengaruhi ya. Latar belakang keluarga misalnya, sosial ekonominya, ya kalau sosial ekonominya di bawah, sangat di bawah, maka kemungkinan besar untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya juga berpengaruh ya. Nah, apalagi faktor pendidikannya misalnya, knowledge-nya sedikit, nggak punya penghasilan, pekerjaannya, misalnya, korelasi IQ berkisar antara 0 sampai 22 sampai 0,31. Ini yang perbedaannya. Nah, faktor lingkungan lain, rangsang verbal, tekanan berprestasi, keterlibatan orang tua, penggunaan hukuman, kepribadian orang tua, modeling pada pengasuh keharmonisan keluarga.